Rahasia dari posisi tidur. Hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang marhumnya, jika seseorang hendak tidur di perbatasan, berwuduklah seperti wudu untuk solat. Kemudian berbaringlah kamu dengan berbaring menghadap di sebelah kananmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah mengajarkan kepada umat Islam agar berbaring menghadap sebelah kanan. Pada saat itu, tidak ada yang mengetahui apa alasan di sebalik sunnah tersebut. Kini telah melalui kajian yang panjang, saintis berjaya mendedahkan rahsia di sebalik anjuran tersebut. Dan berikut akan dijelaskan rahsia dari pelbagai posisi tidur. Pertama, tidur dengan tertiarap. Dr. Zafir Al-Attar berkata, seseorang yang tidur dengan cara meniarap di atas perutnya selepas suatu tempoh tertentu akan mengalami kesulitan bernafas kerana seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalang dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernafas. Hal ini juga boleh menyebabkan terjadinya kekurangan pengambilan oksigen yang boleh menjejaskan daya prestasi jantung dan otak. Penyelidik dari Australia telah menyatakan bahawa berlaku peningkatan kematian pada anak-anak sebesar 3 kali ganda saat mereka tidur tertiarap berbanding jika mereka tidur dengan posisi mengiring. Malah, majalah Times telah menerbitkan hasil kajian di United Kingdom yang menunjukkan peningkatan kadar kematian mendadak pada kanak-kanak yang tidur tertiarap. Fakta-fakta tersebut selaras dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau pernah melihat seorang lelaki yang sedang tidur dengan posisi tertiarap. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad Hasan Ligairihi. Kedua, tidur telentang. Dr. Zafir Al-Attar menjelaskan bahawa saat seseorang tidur dengan cara terlentang, maka hal ini akan menyebabkan orang tersebut bernafas melalui mulutnya. Hal ini disebabkan kerana pada saat kita tidur terlentang, maka mulut kita akan terbuka disebabkan regangan rahang bawah. Manusia harusnya bernafas melalui hidung, sebaliknya bukan melalui mulut. Hal ini disebabkan pada hidung terdapat bulu-bulu halus dan lendir yang boleh menapis kotoran yang ikut terhidu bersama udara yang kita hirup. Bernafas melalui mulut merupakan salah satu penyebab seseorang terkena selsema. Selain itu, bernafas melalui mulut akan menyebabkan keringnya rongga di mulut sehingga boleh menyebabkan terjadinya keradangan pada gusi. Ketiga, tidur dengan mengiring ke kiri. Tidur mengiring ke kiri ternyata jugalah tidak baik untuk kesihatan, terutama organ jantung. Hal ini disebabkan kerana saat kita tidur pada kedudukan ini, maka paru-paru sebelah kanan yang berukuran besar akan menekan ke arah paru-paru. Hal ini akan mempengaruhi daya prestasi jantung, terutama kepada orang yang berusia lanjut. Keempat, tidur dengan mengiring ke kanan. Inilah kedudukan tidur terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita tidur dalam posisi ini, jantung hanya akan dibebani oleh paru-paru kiri yang bersaiz kecil. Selain itu, tidur dengan cara ini akan menempatkan hati pada kedudukan yang stabil. Selain itu, kedudukan ini juga sangat baik bagi pencernaan. Kajian menunjukkan saat kita tidur dengan mengiring ke kanan, makanan akan mampu dicerna oleh usus dalam masa 2 hingga 5 jam. Sedangkan dalam posisi tidur yang lain, makanan baru akan selesai dicerna selepas 5 hingga 8 jam. Layari www.imrnetwork.my/tv untuk berita lanjut.